Gus Irfan bersama pengacaranya, Firdaus Oiwobo melaporkan Atta Halilintar dan Gus Miftah. Laporan tersebut sudah tercatat di Polres Metro Jakarta Selatan pada hari ini, Minggu, tanggal 11 September tahun 2022. Firdaus Oiwobo dan Gus Irfan tidak terima dengan obrolan Atta Halilintar dan Gus Miftah di podcast istri Aurel Hermansyah itu, yang terkesan menghina mereka. Untuk itu jalan satu-satunya mengantarkan masalah ini ke polisi. Alhamdulillah laporan hari ini diterima terkait dugaan pelanggaran UU ITE pasal 27 ayat 3 junto pasal 45. Isinya mengenai fitnah dan penghinaan di media sosial, kata Firdaus Oiwobo. Firdaus Oiwobo mengatakan, terkait pasal tersebut, Atta Halilintar dan Gus Miftah bisa terancam 4 tahun pidana. Firdaus Oiwobo mendampingi Gus Irfan melaporkan Atta Halilintar dan Gus Miftah. Gus Irfan menuduh Atta dan Gus Miftah melakukan penghinaan melalui ITE. Masalah ini bermula saat Atta Halilintar mengundang Gus Irfan dan Firdaus Oiwobo di kanal YouTube-nya. Namun tak berselang lama, suami Aurel Hermansyah ini menghapus video tersebut. Atta merasa berbincangannya dengan Gus Irfan dan Firdaus tak bermanfaat. Selain itu, Atta Halilintar juga diduga merendahkan Gus Irfan dan Firdaus Oiwobo saat membuat podcast bersama Gus Miftah. Adab dan etika menyinggung perasaan. Kami merasa direndahkan martabatnya sebagai tamu podcast, kata Firdaus Oiwobo usai melaporkan Gus Miftah dan Atta Halilintar di Polres Metro Jakarta Selatan, Minggu, tanggal 11 September tahun 2022. Sebelum melayangkan laporan ke Polres Metro Jakarta Selatan, Firdaus Oiwobo sebenarnya sudah menghubungi Atta Halilintar. Namun tidak mendapat respons dari YouTuber 26 tahun ini. Saya sudah WhatsApp keberatan kepada tim Atta Halilintar, dicuekin, kata Firdaus Oiwobo, yang sempat menjadi pengacara Sandi Tumiwa dan Tiara Marlen. Karena tak kunjung mendapat respons, maka hukumlah yang akhirnya berbicara. Kalaupun Atta Halilintar maupun Gus Miftah meminta maaf, Gus Irfan dan Firdaus Oiwobo menolak mencabut laporan. Maaf secara agama, wajib saling memaafkan. Tapi proses tetap berjalan. Nanti kita lihat saat gelar perkara, ucap pengacara para dukun ini. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Gus Irfan telah melaporkan Atta Halilintar dan Gus Miftah di Polres Metro Jakarta Selatan. Dalam perkara fitnah dan penghinaan di media sosial, mereka menjerat Atta Halilintar dan Gus Miftah dengan UU ITE pasal 27 ayat 3 junto pasal 45. Ancaman, 4 tahun penjara, kata Firdaus Oiwobo. Pasangan artis Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah saat ini tengah menikmati peran mereka sebagai orang tua. Setelah putri pertama mereka lahir, Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah tampak mulai mengurangi kegiatan mereka sebagai artis. Keduanya lebih memilih untuk mengambil pekerjaan yang bisa membawa putri mereka turut serta misalnya seperti membuat konten YouTube atau hanya sekedar mengurus bisnis-bisnis mereka. Sempat ada dugaan dari publik, Atta Halilintar melarang Aurel Hermansyah untuk tidak lagi kembali menjadi artis. Pasalnya, kini Aurel Hermansyah tampak lebih memilih untuk mengikuti suaminya dan mengurus putrinya. Saat ini, Aurel hanya muncul di layar TV sebagai salah satu juri ajang pencarian bakat idola cilik. Padahal sebelumnya Aurel cukup aktif sebagai penyanyi, pemain peran bahkan seorang DJ. Tetapi ternyata Atta pernah mengaku tak melarang istrinya itu untuk kembali menekuni karir keartisannya. Hanya saja YouTuber ternama Indonesia itu memang memberi sedikit batasan kepada Aurel jika dirinya nanti kembali lagi ke dunia akting. Hal itu disampaikannya di YouTube channel Nikita Willy Official beberapa waktu silam. Awalnya, Atta mendapatkan pertanyaan dari Nikita Willy. Boleh atau enggak pasangan kamu beradegan mesra dengan tuntutan peran dalam satu film atau satu project? Tanya Nikita Willy. Atta Halilintar.